Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik semua ya sobat. Nah ini tadi saya baca-baca tentang salah satu cerita tokoh yang cukup terkenal ya. Dia presenter dan pebisnis Amerika ya. Nah siapakah dia? Namanya adalah Oprah Gail Winfrey, atau kita kenal dengan Oprah Winfrey ya. Nah dia kenapa terkenal? Karena siarannya ditayangkan dari 126 negara. Nah, wanita kelahiran tahun 1954 ini ternyata mengalami perjalanan yang cukup pahit ya dalam hidupnya. Itu dialaminya sejak kecil, sejak usia dia 3 tahun. Nah, 3 tahun itu orang tuanya bercerai dan dia ikut neneknya. Tapi neneknya namanya ikut nenek kan. Neneknya itu cukup keras ya mendidiknya, sehingga dia pada usia 3 tahun itu dia sudah berani bicara di depan orang banyak. Jadi kalau ditanya apa dia menjawab, bahkan mungkin berani bercerita. Sedangkan usia 3 tahun biasanya kan anak-anak itu cenderung pemalu ya. Nah, oke. Nah kemudian usia 6 tahun dia diambil oleh ibunya, diajak ibunya. Tetapi dia tetap merasakan kurang kasih sayang karena ibunya yang menikah lagi itu bekerja dari pagi sampai malam, sehingga akhirnya Oprah Winfrey mengalami kurang kasih sayang, dan dia kadang kabur dari rumah ya, sampai sehingga dia mengalami pelecehan seksual. Nah sehingga pada usia 14 tahun dia hamil. Nah hamil dengan usia 14 tahun itu kan usia yang masih muda sekali ya. Nah akhirnya melahirkan, tetapi bayinya tidak bertahan, cuma 2 minggu setelah itu meninggal bayinya. Ini salah satu perjalanan pahitnya ya. Nah dengan usia segitu otomatis beban psikis seorang anak itu sangat berat banget. Tapi dia ketemu ayahnya yang bernama Vernon ya. Nah dia diambil oleh ayahnya. Nah mungkin ini titik balik dari perjalanan hidupnya. Ternyata ayahnya Oprah Winfrey ini orangnya sangat disiplin dan tegas. Nah otomatis dengan pengalaman pahitnya, dengan pengertian dari ayahnya, Oprah Winfrey berupaya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan jelek ya saat itu, karena memang namanya anak kurang kasih sayang, mungkin banyak perjalanan pergaulan yang kurang bagus ya. Nah dengan disiplin dan tegasnya seorang Vernon atau ayahnya Oprah Winfrey ini, akhirnya dia banyak mengubah perilaku-perilaku buruknya ya, dan dia belajar cukup tekun sehingga dia menjadi wanita yang disiplin. Buah dari disiplinnya itu dan kerja kerasnya, dia cukup berprestasi di sekolahnya, dan akhirnya dia mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya. Nah, pada usia 17 tahun dia sudah menjadi penyiar radio lokal ya. Nah, dia sudah menjadi penyiar radio lokal dan dia juga mulai banyak tawaran-tawaran. Nah, kenapa kok dia dapat tawaran-tawaran ya? Mungkin karena kepandaian bicaranya di depan publik, bagaimana dia menyiarkan ya, itu membuat tawaran-tawaran dari TV-TV lokal juga ya. Nah, untuk menjadi presenter. Nah, akhirnya dia menjadi salah satu presenter di salah satu TV lokal tersebut. Dan akhirnya dia dipercaya untuk membawakan talk show-nya sendiri, yaitu AM Chicago ya waktu itu. Dan kemudian 2 tahun kemudian dia akhirnya juga membawakan talk show-nya lagi yang lebih dikenal dengan Oprah Winfrey Show, dan itu disiarkan di 126 negara. Wow. Nah disitulah puncak kesuksesan dari Oprah Winfrey. Nah kenapa kok saya bahas tentang Oprah Winfrey ya? Nah karena dia ditinggal cerai dengan orang tuanya,
sejak usia 3 tahun akhirnya ikut ibunya, akhirnya mengalami banyak hal sampai bahkan hamil ya, pelecehan seksual. Nah itu sangat tidak ringan untuk anak-anak saat itu ya untuk bangkit. Nah tetapi akhirnya dengan merubah kepribadian dan tekad dengan didikan seorang ayah, dia bisa berhasil. Nah berarti ketika dia berhasil, kita akan menghormati dia sebagai orang yang terkenal, kaya dan baik. Nah padahal dia memiliki masa lalu yang sangat pahit, bahkan kadang mungkin kalau orang yang negatif pikirannya jelek. Nah dari situ kita bisa memastikan bahwa sesuatu yang pahit, sesuatu yang jelek belum tentu seperti nampaknya. Bisa saja orang akan berubah sekian tahun kemudian dengan tekadnya, karena kadang-kadang kita tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Nah silahkan direnungkan sobat, semoga cerita ini ada manfaatnya, dan salam sukses selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.